Halo YouTuber. Nah, kali ini bagi-bagi kerjaan. Jadi untuk Kecamatan Butuh dan Gerabak, saya punya usulan kerjaan untuk kalian jadi sub agen sumber alam. Nah, itu nanti akan kami beri permodalan. Caranya gampang, datang aja ke sini, kita kasih tahu syarat dan ketentuannya. Tapi memang ada desa-desa tertentu saja. Jadi siapa cepat dapat. Ini memang saya nggak lapangan pekerjaan dan kita kerjasama nggak cuma dalam waktu dekat. Harapannya bisa lanjut terus. Kita akan bacakan desa yang masih bisa jadi sub agen kami ya. Untuk Kecamatan Butuh ada Kedung Mulyo, Mangunjayan, Karanganom, Tanjunganom, Sidomulyo, Sumbersari, Langenrejo, Tamansari, Wareng, Binangun, Butuh, Wironatan, Kaliwatu Kranggan, Binangun, Lubang Dukuh, Telogorejo, Polomarto, Tegal Gondo, Lubang Lor, Lubang Indangan, Lubang Kidul, Lubang Sampang. Butuh yo akeh lubange to. Tes-tes terus Wonorejo Kulon, Kunirejo Kulon, Kedung Sri, Kedung Agung, Kunir, Rowodadi, Kedung Sari, Wonodadi, dan Wonorejo Wetan ya. Jadi itu yang masih terbuka kesempatan untuk jadi subagen. Kemudian di Kecamatan Gerabak masih ada kesempatan di Desa Tawangrejo, Munggang Sari, Kertojayan, Pasaranom, Ukir Sari, Nambangan, Sumber Agung, Bendungan, Rowodadi, Bakurejo, Dudu Wetan, Dudu Kulon. Lah nek dudu wetan dudu kulon yo endi? Antara lor karo kidul iki berarti. Rejosari, Trimulyo, Tegalrejo, Kalirejo, kemudian Tunggulrejo, Kedung Kamal, Sangu Banyu, Dukuh Dungus, Telepok Kulon, Kumpulrejo, dan ini bacanya gimana ini? KC atau KESE atau misalnya KESE ya. Itu yang di Kecamatan Gerabak. Jadi masih banyak banget desa-desa yang bisa jadi sub agen kami, akan dibimbing, kita modali dari awal sehingga Anda tinggal nanti jalan lalu kita bimbing sehingga Anda bisa jadi resmi ya gitu. Oke, demikian informasi sekilas. Kalau Anda mau tanya-tanya, Anda bisa daftar ke nomor yang berikut atau Anda bisa datang ke kantor sumber alam di Jalan P Diponegoro 164. Saya tunggu di sini. Sampai jumpa.